Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di walkthrough Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 1 PSP Part 5. aduh, part kemarin kita masih mungkin seperempat ini ya tag duel. Masih banyak duelnya, Pak. Masih banyak. Udahlah, langsung main aja. Langsung aja kita duel lagi dengan orang yang belum dikenal. Mana nih? Ya, yang bukan yang belum dikenal, yang masih 0-0 ya. Oh, ini dia. Masih 0 gitu lah. Kita duel dengan Marcel. Oh, si Hide di sini ya. Partnernya si Marcel. Wah, si Marcel. Si Hide itu barbar. Apa? Kenapa gua tahu barbar? Dia monsternya Giant Orc. Tun apa ya? Tun Goblin Army coba. Tun Goblin Attack Force. Tentunya dia punya Goblin Attack Force yang 2300. Monster level 4. Gila. Itu sih laknat ya. Udah gitu punya ininya lagi. Uniannya yang tuyul itu supaya nggak jadi defense position. Sompret, sompret. Hide sialan, hide sialan. Menakutkan gitu loh decknya. Salah satu duelist terkeras. Astaga, udah dihancurin keluar lagi. Nggak paham gua mah. Ah, yang keluar monster telek lagi. Pasangan kita. Oke. Alah, diamin aja lah. Yah, Shining Angel. Ya elah, Shining Angel lagi. Nggak ada keras-kerasnya gitu loh. Wah, si ide tolol nih. Tuh kan, buset nih monster. Oh, biarin aja lah. Monster kita ambil yang mana nih? Ah, yang marshmallow aja lah. Supaya nggak bisa hancur ntar. Ntar dulu kita lihat. Okay, Angel Battles a Monster. Pakai aja langsung. Jangan kelamaan. Mampus lo Hide. Mampus kau. Udah 1200 tambah 500. Deh. Innalillahi. Monster gua juga hancur ternyata. Tahu gitu kagak gua pakai dong, bodoh, bodoh. Astagfirullahalazim. Hancurin. Ah, enggak. Baguslah. Kita pakai dulu Luminous Spark. Kita pakai ini. Kita ambil Frontline Base. Special Summon. Ah elah, bottomless trap hole. Syah. Kartunya kartu-kartu sialan gitu loh. Ngesel-ngeselin. Udah gitu di remove from play lagi. Di banish maksudnya. Di banish lagi. Kita hancurin aja. Mampus loh. Kita hancurkan saja. Syukurin lo, macam-macam sih lo mau segala ngebangkitin lah. Ngapa coba skill ring? Oh, efek ya, yah kampret, skill ring kampret. Kenapa harus ada skill ring gitu lo? Ya ilah si idiot nggak dapet monster lagi. Yah, Zen kalah lagi dong. Astagfirullahaladzim. Set, gayanya sok tegar gitu loh. Sok tegar gitu loh si Zen. Nggak habis pikir gue mah.
Udah aktifin aja. Tahu gini gue ngambil monster tadi. Kita udah ambil yang bener, marshmallow gitu loh. Kan gak bisa hancur sama battle dia. Udah gue ambil. Si kampret skill drain. Mengaktifkan skill drain gitu. Monster, gitu dong monster. Monsutah. Ih. Gak di defense position lagi. Sok tegar nih. Kenapa harus sok tegar begitu posenya? Padahal dia gak punya monster gitu loh. Mungkin dia kemarin kalah dari kita begitu kali ya. Gak ada monster tangannya. Ya aja lah, morphing jar. Aduh, aduh. Aduh, si Hide-nya laknat lagi. Nah, Hide bangke. Gak defense position gitu loh, udah nyerang. Maksud keburu kalah ini mah. Udah fix, bye-bye. Setiap pembukaan kalah mulu gitu loh. Udahlah, minum aja lah. Daripada stres gue. Kampret gak bisa sok tegar lagi. Masih sok tegar. Kekalahan doang yang bisa membuat dia terbungkuk gitu. Tuh kan. Sompret. Anjir lah. Si Marcel. Kita sudah menemukan duelis yang keras. Bukan yang keras sih, deck guanya yang butut. Kita ke duel selanjutnya. Ada Nova. Simon sama Nova. Adalah seneng nih gua ketemu Nova nih. Mari kita bully. Kita bully aja si Nova lah. Masalahnya si Nova ini kita udah menang berapa kali? 300 apa 200 gitu. Nova. I'll do it. Set gayanya. Masih aja sok keras gitu loh. Nah gini dong, kartu ada monster. Oh bukan kartu, di tangan ada monsternya. Di tangan dia dari tadi monster apek-apek semua, nggak ada gitu. Laknat si Simon. Sumpah si Simon laknat. Mampus lo, hancur. Waboku. Sepertinya ini kartunya jelek-jelek ya dia ya. Sepertinya. Karena ya monsternya Waboku, bukan monsternya Waboku. Kartunya Waboku apa coba? Bagus sih. Jujur aja bagus. Tapi si Nova ya kartunya ya sebangsanya begitu semua. Waboku, terus Steel Cage. Kampret, ngambil Dark Hole lagi. Kartunya Steel Cage Nightmare. Tuh, Cathedral of Nobles. Apa coba? Kartu apa nih? Oh, Snatch Steel. Bagus lah, kartu buat nyolong kartu orang. 4 lagi scapegoat. Astaga. Biarin aja lah, ntar di Dark Hole sendiri sama dia. Apa enggak kita lihat? Nah, kan biarin aja. Disapu juga kok sama dia ntar. Yaelah, butut-butut bet. Nah, Soul of Purity and Light. Kita banish kartu monster kita. Dua monster maksudnya di grave. Astaga, dari tadi ketemu bottomless terus. Innalillahi. Wah gitu loh, kenapa pada punya bottomless begini? Syukurin loh. This ace fighter is unbeatable in a dog fight. Apa coba? V Tiger Jet. Okay. Syukurin loh. Mati aja loh. Okay. Apa coba? Astaga, Snatch Steel. Kartu laknat. Oh di dia. Dia di sini tidak sok tegar gitu ya Zen-nya.
Zain Malik main kartu. Nah, kita taruh Divine Wrath. Kampret, jadi lama begini duel sama Noval. Temen gua Noval mah. Duel sama si Noval. Biasanya cuman berapa turn gitu loh. Set, nambah lagi. Summon aja Cyber Dragon, summon lagi ini nih. Nah, fusion sama lu. Difusion sama dia. Oh, gua skip tadi ya, BD. Lupa gitu gua. Double Strident Blast. Anjay. Ada attack ininya dong, animasinya. Set. Mampus lo Nova. Dah menang ini mah. Fix menang. Double Strident Blast. Wah, sembur lagi. Mantap jiwa. Dahlah. Gila si Zain, keras. Si Zain keras. Zain barbar juga dia. Ini siapa? Oh, Pablo. Bivin. Nama Bivin apa? Nama macam apa Bivin? Kita kertas, menang nih. Tuh kan, menang. Kenapa gitu? Nah, kenapa gue tuh menang terus kalau gue udah bilang menang gitu. Astagfirullahalazim, nggak bisa gitu, game ini nggak bisa membiarkan gue seneng dikit aja gitu. Baru aja gue merayakan monster limit removal, astaga, magic silindernya nggak mau langsung ditaro gitu loh. Aduh, kartu butut semua lagi. Ini kita frontline base seperti biasa. Langsung serang aja. Ya elah, turtle raccoon. Monster macam apa turtle raccoon? Monster butut. Ah, dapat 500 life point. Si Sompret dapat 500 life point. Spring of Rebirth. Oke. Okay. Oke, menarik. Zain keluarin trepas ini si bangsat Jinzo nih. Tuh kan. Baguslah. Jadi nyedot setengah LP kit. Bukan setengah LP, jadi nambah 1200 nih. Tuh si bangke, 1200. Sompret. Digate attack, mati. Ini mati, defusion. Nah, kita gak punya monster sih. Kalau morpingjar sayang kalau kita keluarin dipakai si Zain. Si Zain kartunya bagus-bagus di tangannya. Buset, si Pablo monsternya baru ngeh gua 71. 80 kartunya dia. Orang gila si ini si Pablo. Sinting banget si Pablo. 71 decknya. Astaga, dikembalikan ke tangan. Ah, Bangsit, Pablo. Lo makan nih Shining Angel gua nih. Ah elah. Kayak hancur lagi. Udahlah. Gagal. Dia Wall of Illusion. Astaga, Dragon, Aksaga Dragon. Kartu gua apek bet. Dah, kita keluarin aja morphing jarnya. Si kampret nggak punya monster lagi gitu loh yang bisa disummon. Semuanya harus ngorbanin satu monster. V-Tiger Jet looks
Dah kita taruh aja, bodoh amat, penuh-penuh dia loh. Kok dia yang nam? Oh iya, kan kartu dia ya. Lupa gua. Legendary Jujutsu Master. Oke, kita buang kartu kita. Draw 5 kartu. Astaga, masih aja butut. Apek ternyata. Masih apek aja nih kartu. Nah, ntar juga diaktifin sama si Zain. Kita masih punya negate attack. Ya elah, monster level 5 1400. Si Bivin. Kita nemu duelist culun juga ternyata. Selain Nova ada Bivin. Masih ada gitu loh. Formation Union. Astaga, kartu butut. Apa? Apaan tuh? Kartu apaan nih? Oke. Kita hanya bisa mengaktifkan kartu ini ketika lawan kita sukses normal summon, flip summon, dan special summon monster. Oke. Selama monsternya ada di field, attack aslinya akan dikurangi setengah. Bener loh, kurang setengah. Sinting. Jadi kurang setengah gini. Udah kita serang ke ini aja, Y Dragon Head. Oke, roll out. Mati loh. Hah? Syukurin. Mampus. Kita minum dulu. Buset, udah 19 turn ya. Syukurin loh. Buset, nyawa life pointnya tebel. Masih tebal ternyata. Ya, ngeluarin legendary Jujutsu Master dia. Ah elah, kampret. Ya, ditribut bajingan gitu loh si Zain. Kenapa harus Jinzo gitu loh, nggak blowback aja. Susah sih kalau udah AI gitu ya. Pastinya anti trap terus. Udah tahu trap semua gitu loh. Kartu apa lagi tuh? Sakti bener bisa ngancurin. Oke. Oh, hancurkan satu face up card di field yang mempunyai efek menegate trap. Pas banget lah, mampus saja lu Jinzo lah. Kesel gua. Roll out, select union. Ah. Harusnya bisa dipakai dong. Kan ada Y. Apa kebalik itu? Harus Y yang di-equip sama Z. Gak bisa Z, Y gitu. Gak bisa. Harus YZ. Harus sesuai. Tribut lagi nih sama si kompret nih, kan? Bajingan gitu loh. Bajingan tengik gitu loh. Oke, ini kepala katanya. Padahal mata gitu loh gambarnya. Ah, gagal. Bego loh. Aduh, nambah lagi 2 dong. Efeknya dia bisa special summon 2 dari deck gitu loh. Oh, enggak. Oh, dicicil satu-satu ternyata. Tribut. Wah, pasti gede tuh defense point-nya. Nah, wah ini aktif sangan. Nah, ini aja. Mata. Aduh, malah mata itu mata. Mata lagi. Kenapa Millennium Puzzle gitu loh. Kalau gambar apa? Ini maksudnya yang hah? Kok kaget? Yang mata doang itu berarti kepala. Kalau yang mata ada Millennium Puzzle-nya, lebih tepatnya Millennium Puzzle yang ada matanya di tengah, itu disebut tail atau buntut. Oke, menarik. Menarik sih bangsat. Oke. Oke,
seandainya tidak ter malah perfect, seandainya tidak kepenuhan mungkin udah dipakai ya yang nobleman itu. Bottomless trap hole. Udah gua bilang, Zain, Zain. Karma, kena karma si Zain gitu loh. Mungkin nobleman of extermination apa-apa nih. Nih, goblok. Oh, nobleman of cross out. Mungkin udah dipakai kali ya. Deviation. Tancurin aja yang ini, bodo amat sama yang lain lah. Lu nambah-nambah deh LP lu. Dah, udah hancur pasti. Dar. Apa nih? Didi trap hole. Kartunya bangsat-bangsat gitu. Oke. Okay. Ah, syukurin lo. Ah. Akhirnya di bawah kita juga LP-nya. Eh, enggak, masih di atas. 100 poin gitu ya. Udahlah, udahlah, udahlah. Musuhnya nggak bisa nyerah sih ya. Padahal udah nggak punya ini gitu loh. Monster yang bagus. Lihat kartunya masih 59. Orang gila. Kartunya OP penguin. Wah, penguin laknat kartunya. Oke. Okay. Kenapa nggak difusion ya sama si Zain? Kan ada yang ini dragon itu. Apa karena kepenuhan gitu? Hancur dong. Tambah lagi life pointnya si bangsit. Ah, gitu dong. Udah roll out nih. Ada select satu union monster. Ini union bangke. Mana W? W ada nggak? Nah, ini union bego, kenapa nggak bisa? Sialan gitu loh, yang entah game yang ngebug atau apa gitu ya. Mampus lu. Tuh tetap nggak bisa. Select satu union monster in your graveyard and equip it to an appropriate monster on your side of the field. Ini bisa sebenarnya gitu loh. Udahlah, kita pakai aja. Limiter removal. Oke. Okay. Nah, kalau tambah lah. Oke, kita menang. Oh, bisa juga. Oh, ternyata bisa kalau mau nyerang doang. Kampret. Kalau gitu gua equip dulu tadi. Udahlah. Gua udah mau begini tadi gitu loh. Menang gitu loh. Menang dengan epic versi gua, padahal biasa aja gitu loh. Wow, 710 dapatnya. Mantap lah. BTW teman-teman, bentar dulu ya, gua mau kencing dulu. Kebelet gua. Oke, mungkin satu kali duel lagi ya. Si Pablo namanya Patience is a virtue. Bangke, bangke, kartu 80 biji dong. Isinya bukan kartu 80 biji sih, deck isinya 80 biji kartunya gitu loh. Orang gila si Pablo. Pablo S ini. Pablo S tungtung. Jangan nyebut yang Pablo lain, Pablo yang lain. Ada Pablo yang lain. Astaga. Ganggu bet gitu loh. Biar sudahlah, sabar aja. Challenge me. Oke. Okay. Si Zain kartunya by the way 42 ternyata ya. Bukan 40 pas gitu. Skampret, kelebihan kartu apa-apa gitu. Fusilier. Oh, harusnya 2800 nih. Ah, syukurin loh. Tapi karena ada efek bisa di seve lagi. Special summon jadinya bisa ini gitu. Jadi setengah attack-nya. Begitu. Kita ambil apa ya? Nah, sepertinya lebih menarik kalau kita ambil shrink. Oke, nano breaker.
Nah, butut loh. AA kartu andalannya berarti tuh. Sayang. Pokoknya kalau ada apa? Animasi yang kaget, "Hah?" Itu berarti kartu ininya tuh. Kartu andalannya gitu. Astaga. Kenapa di setiap kita main ada aja yang make dark hole gitu loh. Lubang hitam ada aja gitu. Ah, gua attack kapan nih, get attack aja puyeng amat. Please lah, Zain. Ah, gitu dong balas. Hah? Syukurin loh. Elemennya win ya, si Shun. Kayak nama di Bakugan. Bedanya ini pakai Y, kalau Bakugan pakai ini gitu loh. Ah, ada token 2 biji. Kalau di Bakugan pakai H gitu. Sama elemen ini, elemen angin. Bedanya Bakugan mainin Bakugan tentunya. Kalau ini kartu. Bakugan juga ada kartunya sih. Supaya bisa ini. Ntar aja lah kalau PC gua udah kuat ya, kita main Bakugan. Oke. Okay. Ah, sering. Kampret, tau gini gua ambil ini. Ambil X tadi. Sialan, sialan. Ah, ilah. Masa kalah lagi? Astaga, si Zain kartunya bagus-bagus sebenarnya gitu loh. Dah, ngeluarin yang begituan. Bukan yang 1600 gitu loh. Ah, tapi enggak apa-apalah, ada shrink. Ada shrink, shrink. Ada shrink. Santuy ae, ada shrink mah. Ayo loh. Mampus loh. Astaga, Marshmallow. Marshmallow. Jangan, jangan dilanjutin. Ah. Yalah. Oke. Kita end pace. Here I go, here I go. Ah, end pace langsung si kampret. Dia jarang ngeluarin Cyber and Dragon gitu ya si Zain. Oke, okay, pakai blowback. Please mata. Oke, okay, dar, mampus lo. Bagus. Ada blowback ternyata. Oh, ini si Shun ya, yang punya itu yang satu lagi. Si siapa tadi? Si Woody ternyata yang punya ini ya. Mystic Tomato gitu loh. Kartunya. Tancurkan ininya tentu saja. Oke, mata. Aduh, please lah mata. Ah, mampus loh. Mantap kali nih. Kita pakai ini aja dulu. Jangan bilang ini. Ah, enggak. Oke. Ah, menang gua. Oke, ini duel terakhir. By the way, 422. Ah, you beat me, I didn't think I lose. Aku tidak berpikir aku kalah. Tinggal berapa duelis lagi? Bukan berapa duelis lagi, tinggal berapa ini deh. 1, 2, 3. Ah, itu di part berikutnya aja. Ntar ini sama ini misah, nggak akan bersatu sama ini 3. Udahlah, segitu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Supaya gue semangat dan tambah semangat. Supaya ya gue juga semangat gitu sambil nemenin kalian bikin video. Kan kita semua di rumah. Jawa Bali mau PSBB lagi masalahnya, cok. Bosen di rumah gak ngapa-ngapain gitu loh. Ya udahlah, sampai jumpa di video yang berikutnya.